urban farming. Nah, kita memanfaatkan lahan hijau yang ada di Wisma Hijau. Kita juga di sini menanam tanaman apotik hidup, diantaranya ada jahe, ada lengkoas, ada serai, ada pandan wangi dan lain-lain sebagainya. Dari jenis-jenis tanaman tersebut semua lebih diperuntukkan untuk ke ruang makan agar bisa dimanfaatkan. Ini di dak atasnya kita menanam tanaman sayuran. Itu setiap bulannya kita akan ganti dari sayuran sawi, selada, bayam, termasuk tomat, terong.